calon gubernur nomor urut 2, Matius Fakiri, menggunakan hak suaranya untuk memilih di TPS 17, Cigombong, Kota Jayapura, Papua. Matius didampingi calon wakil gubernur. Usai memilih, Matius Fakiri mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya. Ketenangan, kedamaian, mari tetap kita jaga. Hari ini juga bagi saya, itu untuk yang kedua kalinya. Jadi pertama waktu saya SMA, yang kedua kali hari ini saya bisa mencoblos. Jadi karena saya sudah sipil, saya bisa menggunakan hak pilih saya untuk kedua kalinya setelah saya purna dari tugas di Polri. Ya mudah-mudahan hari ini bisa membuktikan bahwa Mario dicintai oleh masyarakat di Provinsi Papua. Mudah-mudahan kami bisa Tuhan pakai, kami akan memberikan yang terbaik untuk melayani masyarakat di Provinsi Papua. Terima kasih untuk semua masyarakat yang mencintai dan mendukung Mario. Mari kita terus memberikan kedamaian, memberikan kebaikan untuk semua pihak. Jangan karena konstelasi pemilu kada ini membuat perpecahan kita di Provinsi Papua dan lebih khusus lagi secara keseluruhannya di tanah Papua. Bapak optimis menang kan? Insya Allah. Berapa persen? Bapak target? Presentasinya? Target Bapak? Ya bisa sampai 65-70% lah. Kita tidak setahu semua, insya Allah. Matius mengimbau agar seluruh pendukungnya terus menjaga kedamaian dan tidak melakukan tindakan berlebihan yang bisa merugikan paslon. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.